keuntungan masa depan. Okay. Angka yang kita gunakan jika kita ambil alih tol konsesi dan buat masa ini kita belum lagi berancang untuk buat itu, tapi kalaulah kita ambil alih tol konsesi tol ni, kita akan bayar pampasan hanya mengikut kadar yang termaktub dalam kontrak, iaitu kos pembinaan lebuh raya, tidak termasuk keuntungan masa depan. Oleh sebab itu, jumlah yang diperlukan untuk mengambil alih tol tidak akan dekat dengan angka 400 bilion.